Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara, kembali di channel saya. Oke, kali ini saya mendapati servisan yaitu Canonet GL19 yang dimana kamera ini cukup menjadi favorit dan idaman untuk para foto mania pada zamannya. Jadi kamera ini sudah cukup oke. Jadi sudah dilengkapi dengan auto diaframa. Nah, gitu. Jadi nanti auto diaframanya itu nanti tergantung dengan cahaya yang ada di sekeliling kita. Dan kita tinggal main shutter speed aja dan fokus. Oke, teman-teman. Namun sayangnya untuk kamera ini terlalu lama disimpan sehingga menyebabkan beberapa kerusakan seperti salah satunya ini engkol film daripada kamera ini sudah tidak baik berfungsi karena terlalu lama disimpan, dan juga untuk optiknya ini sudah banyak sekali kotorannya, bibit-bibit jamur serta debu-debu yang sangat mengganggu dari hasil pemotretannya. Dan selain itu di bagian pengintipnya yaitu viewfindernya itu juga mengalami kendala karena seiring waktu penyimpanan dan juga usianya yang tidak terawat, tentunya pengintipnya itu sudah berdebu dan banyak jamur sehingga sedikit kesulitan untuk menemui titik fokus dan mencari objek yang baik. Oke, teman-teman Nusantara, sebelum kita eksekusi semuanya untuk Canonet GL19 ini untuk kerusakan engkol dan juga cleaning optik dan viewfindernya, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi, dan yang tentunya menambah inspirasi untuk rekan-rekan senusantara semua. Dan juga untuk agar tim eksekutifnya lebih bersemangat lagi, tim editor dan tim editingnya, wah semangat terus nih untuk teman-teman nih membuatkan tutorial-tutorialnya. Tapi jangan lupa ditunggu untuk subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita akan eksekusi Canonet GL19 ini dengan beberapa kerusakan. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Check it out. Oke, teman-teman Nusantara, dimanapun rekan-rekan berada dari Sabang sampai Merauke, di sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp untuk rekan-rekan di mana yang ingin menghubungi saya, yang ingin tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, prosedurnya seperti apa, lokasi di mana, dan biayanya berapa. Jadi rekan-rekan Nusantara bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Jadi di sini kami menerima jasa repair untuk semua jenis kamera manual dan digital. Jadi untuk kamera manualnya itu ada point shoot, ring finder, SRL, dan TRL. Jadi semua jenis tipe, merek, dan kerusakan baik bodi maupun lensa. Nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Jadi untuk DSLR-nya itu ada mirrorless, ada semi pro, ada pocket, dan ada DSLR yang profesional. Jadi semua nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nanti teman-teman bisa lebih jelasnya kita bisa ngobrol-ngobrol di WhatsApp. Nah seperti itu. Jadi untuk body digital dan mirrorless biasanya itu kerusakan di
memori tidak baca, terus LCD ngeblank, mati total, error 01, error mekanik shutter, dan lain-lain. Dan untuk lensa digital biasanya itu autofocusnya mati, error diaframa, dan cuci lensa. Jadi untuk jelasnya nanti kita bisa chatting melalui WhatsApp. Dan untuk rekan-rekan di area Jakarta dan sekitarnya nih, nah ini penting banget nih. Jadi untuk area Jakarta dan sekitarnya bisa langsung mampir ke lokasi saya, tepatnya ada di Gedung Harko Pasar Baru, lantai 3 depan eskalator arah jam 11 di Jalan Samanhudi. Nanti bisa janjian, nanti kita ketemu di lokasi saya, nanti kita langsung repair. Kalau misalkan tidak terlalu sulit, mungkin ditunggu 1 jam selesai. Jadi untuk area di luar Jakarta dan sekitarnya jangan bersedih hati, karena nanti alamatnya kita bisa kirimkan melalui WhatsApp. Nanti alamat jelasnya kita bisa melalui WhatsApp. Nanti prosedurnya semuanya kita bisa bahas di melalui WhatsApp. Dan banyak juga dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang kameranya di repair juga dan diminta dibuatkan tutorialnya untuk kenang-kenangan. Jadi kenang-kenangan nih, kameranya saya pernah dibetulin dan sampai sedemikian bongkar, dari rusak atau dari lensanya banyak jamurnya sampai celing lagi. Nah itu seperti itu. Jadi masing-masing punya kebanggaan tersendiri. Oke teman-teman, untuk bagian lensa sudah kita cleaning bersih nih, dan hasilnya sangat memuaskan ya untuk kamera di seri tahun yang sangat tua ini, dengan penyimpanan yang cukup baik dan jamurnya juga tidak terlalu parah ya. Jadi tidak ada fogging. Nah ini sudah dipastikan nanti akan mendapatkan hasil yang cukup baik, cukup maksimal. Karena apa? Karena dari pengelilingan daripada si lensa ini sudah oke banget. Itu nanti tinggal perbaikan ini apa namanya, si engkolnya ini sudah mungkin ada beberapa komponen di bagian dalamnya yang sudah tidak berjalan dengan baik. Nanti kita akan coba cek dan nanti kita akan kasih seal agar si mesinnya ini bisa berjalan dengan baik lagi. Oke teman-teman, untuk bagian mesinnya, nah ini teman-teman bisa melihat tuh, jadi banyak sekali bibit-bibit kotoran yang nggak tahu kotorannya dari mana. Ini nanti dibersihkan dulu, ditiup dengan blower, nanti dengan sikat gigi kita bersikat-sikat supaya kotoran-kotoran semuanya nanti apa namanya bisa keluar dari sini. Dan mekanikalnya nanti akan bisa berjalan dengan baik.
Oke, teman-teman, untuk engkolnya sudah berjalan dengan baik ya. Jadi sudah tarikannya sudah kencang semua. Nah, sekarang bagian kita akan membersihkan ini bagian fendernya. Jadi fendernya ini nanti akan dibersihkan semua. Harus lebih hati-hati nih, teman-teman nih, untuk bagian fendernya, karena bagian fendernya itu ada ada coating yang dimana itu sangat tipis sekali untuk slide fokusnya. Jadi kalau misalkan salah obat untuk cleaningnya, itu salah satunya ya, salah obat untuk cleaningnya, terus juga pengliningannya kasar, atau kapas yang dipakainya itu keras atau berserat tinggi, maka akan menyebabkan si coating daripada si pengintip ini itu akan menjadi rusak. Jadi nanti viking atau slide fokusnya itu yang kuning-kuning nanti akan bukannya tambah jelas, malah hilang, malah hancur. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk cleaning untuk lensa ring finder ini sama dengan kita cleaning sensor pada kamera digital, baik DSLR maupun ke mirrorless. Jadi hati-hati. Nah, itu jadi itu sangat riskan sekali. Jadi bila mana kita ceroboh, nanti yang dikhawatirkan itu akan jadi merusak. Oke, teman-teman, ini sudah selesai ya. Sekarang kita coba engkolnya. Woi, mantep banget engkolnya, kayaknya kayak kamera baru, cepet kenceng gitu kan. Dan kita lihat dari lensanya sudah oke banget, celing depan belakang, dan viewfindernya juga sudah oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.